Halo guys, kembali lagi di channelku. Lagi-lagi dengan kata yang sama. Channel yang udah lama gak upload tapi masih hidup ya, masih live. Jadi kali ini aku bakal review. Sekarang segmennya ada dua, jadi komparasi gitu antara Jubilee dan Deity. Sekarang aku mau motif dulu. Aku bawa Jubilee kali ini, lalu Karisma PG bakal bawa Deity. Ini mode-mode biasa, kalian bisa lihat sampai ke akhir tanpa butuh aku komen. Oke, aku bakal sedikit jelasin tentang Angel Jubilee ini. Mobil ini adalah mobil updatean Franklin, misi Franklin yang di agency. Dan basic mobil ini itu adalah Rolls Royce Cullinan yang bakal aku tunjukin fotonya di sini. Ya, kayak gitu mobilnya. Modifannya aku bakal miripin semirip itu. Oke. Oke, aku bakal jelasin juga tentang Deity yang dibawa oleh Karisma PG. Jadi Deity ini itu keluarnya barengan sama Jubilee. Jadi di misi Franklin Agency, dan basic mobilnya itu bagian depan itu adalah Bentley Continental City, yang belakang itu adalah Rolls-Royce Goose yang sebelum 2021. Ya, ini modifnya udah mau selesai. Jadi seperti biasa, setelah ini aku bakal test drive lah istilahnya sama temanku. Oke, sejauh ini untuk impresi pertama dan impresi berkendara, tenaganya oke. Tapi untuk di handling dia agak kurang, untuk di handling dan di rem. Mungkin karena mobilnya berat, jadi agak lebih susah untuk ngerem. Dan ya, itu mobilnya temanku. Dan menurut aku modifan gue ini nggak salah, kayak ya clean lah, kayak memang pada biasanya. Ya, ini aku udah mulai on the way ke tempat cinematic dan tempat review mobil. Ya, ini tempatnya. Oke, aku langsung review. Ini mobilku yang tadi udah motif, warnanya putih, ice white kalau nggak salah ya. Terus velgnya standar karena udah bagus banget velg, dan bumper-bumper agak aku modif dikit. Nah, ini mobilnya temanku, warnanya putih, dan dia bikin chamber ya, jadi suspensinya direndahin banget. Ya, menurut aku mobil ini udah bagus sih yang dimodif, langsung sinematik ya.
dulu video yang bisa aku upload hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Doakan aku bisa upload lagi, bisa upload terus. Karena mobil-mobil Mas Santos Tuner juga aku belum review, cuma beberapa aja yang aku review. Oke, okay. Thanks for watching. Bye-bye.